Di sisi kanan layar kaca Anda dengan jersey biru adalah Moncong Bulo FC. Kick off sudah berlangsung. Nandi kayak dikasih bola. Didapat oleh Cosmo, Jaka. Dewa kembali kepada Jaka. Ada foul dan ini juga Mas Irwan. Oh, tapi terlalu cepat ya Aji melepaskan tendangan tadi. Oh, baik Pajak Sodik. Alfredo. Ada satu tackle yang sangat krusial ya. Betul. Karena Alfredo udah berdiri di posisi yang sangat tepat. Dukungan dari para supporter JNE ya. Pasukan JNE di Oh, baik sekali. Ramdan di Subo. Oh, luar biasa. Dari tim yang mungkin menjadi underdog hari ini. Nanti Subo Wijaya mencetak gol. Udah dua ya, Nanti. Nanti kurang tahu kemarin. Tapi yang pasti memang saya nggak diundang tapi kemarin. Kita lihat pergerakan of the ball-nya sangat baik nih. Ini dia luar biasa. Tapi sebenarnya poin itu dari si Ramdan Jamaluddin ya. Oh, Aji! Ya, tekanan yang semakin intens. Ya. Setelah gol yang diciptakan oleh Cosmo Jene dan Moncong Bulo harus belajar dengan halus ya. Jaka, cukup baik Jaka. Oh, 3-1. Isnar, Endo dan... Oh, bola ke, belum keluar tapi gawang bergeser ya. Coba menusuk, Silvedo Fletreko. Luaskan tembakan. Tembakan kedua. Dan... Dan apakah ini layak jadi handsball atau tidak itu kan sebenarnya jadi pertanyaan juga. Betul. Karena kerap terjadi pemain yang tangannya ini ada. Kita lihat. Dan kita lihat. Kita tunggu apakah tendangan langsung atau kombinasi akan dilakukan oleh Angga. Angga! Ya. Karena kalau kita ingat salah satu dari Jonet juga ya. Salah satu pemain pemain yang menggunakan yang tanya. Oh! Sepakan Israr Megantara berhasil disambut oleh Robi Hilman ya. Untuk menyambangkan kedudukan. Jangan dari Israr tadi sempat membentur lantai. Ya. Ya kembali counter press yang berhasil dari Cosmo. Saya sih. Oh. Ada pelanggar dari Angga. Oh. Ucapan selamat ya. Datang dari Angga nampaknya. Dan Fufung selalu datang untuk menenangkan. Iya, iya, iya. Dengan senyumannya juga langsung. Saya langsung agak jadi marah di area. Terlalu jauh. Dan berakhir sudah. Babak yang pertama. Moncong Bulo. Jalannya pertandingan. Dewa Rizky. Ruan. Ya agak di mix ya sekarang. Iya. Oh, cukup baik dan luar biasa. Luar biasa. This is kelas dunia ini. Halus. Ini halus FC. Kemudian musim lalu bersama dengan BTS. Oh. Ya pelanggaran tadi. Ya lempar-lemparan tadi. Rizky juga sudah kembali masuk. Rizky, go! Lihatnya, bagaimana kepercayaan seorang gol. Kalau tidak melihat siapa yang ada, tapi positioning dan ya sedikit sebetulnya. Kalau kita lihat Fufung juga mungkin agak miss di posisi awalnya ya. Ketika dia usahin dulu lah. Tuan. Israr terbebas. Ya ini salah satu PR-nya Israr ya. Pemain yang ada. Kita tahu di mana akan finalisasi sebetulnya. Ah. Ya, Andri Gustiawan merebut bola dan dengan mudah bisa menciptakan gol yang mungkin menjadi gol membuat Cosmo lolos ke babak semifinal. 4-2 juga. Tapi ini dia kita lihat dari tayangan ulang. Andrew ini memang terkenal dengan gol yang dia ciptakan. Tapi
defensive ability-nya ya. Ini underrated banget. Betul. Kualitas permainan. Tapi Andrew memang agak sedikit menurun dari prime-nya, ya. Tapi tetap ada di level atas. Ya. Ini yang... Di Prio Ramadhani. Angga kepada Dani ya. Dan Andrew lagi berebut bola. Dan lagi-lagi dengan tenang. Lagi-lagi. Andrew menciptakan ya. Gol keduanya. Goal. Pada laga siang hari ini. Oh, Aldi sempat masuk sebentar ya di bawah pertama. Ya. Aldi untuk spesialis set piece juga itu. Ini Aldi nih. Ah, gagal tadi. Nandi. Oh. Ya, dan terakhir sudah. Laga di babak kedua. Setelah sempat bermain imbang di babak yang pertama. 3 second.